Oke, cek. Oke, cek. Pak Asep ya? Iya, benar. Ini mas barangnya. Isinya apa ini, Pak? Mainan rumah boneka. Oh. Hati-hati bawahnya, mas. Takut patah. Iya, Pak. Baik. Oh. Nah, ini ongkosnya. Iya, Pak. Ini kembali 5.000, Pak. Oh, nggak usah. Ambil aja, mas. Ya sudah, kalau gitu tinggal Bapak tambah 3.000, Anda berhak mendapatkan sebungkus nasi uduk dari saya. Maaf banget mas, kebetulan istri saya di rumah juga jualan nasi uduk. Kita sama dong? Nggak sama Pak, saya yakin istri saya lebih cantik. Ini mimpi atau kenyataan? Please. Hai Sarah. Hai Sel. Lo dari mana baru nyampe? Narik dulu tadi. Abis nimba. Ya iyalah gue abis narik. Coba lihat si Asna gak? Enggak, gue juga baru datang. Kenapa emang? Pasti dia seneng banget kalau lihat ini. Emang ada apaan? Ini brosur promo tiket murah ke Jepang. Jepang? Mana-mana coba lihat. Emang si Asna mau ke Jepang? Lah, lo gak tahu? Si Asna itu alasan lo jadi driver OKJ karena dia tuh nabung buat pergi ke Jepang. Makanya tuh kalau kerja tuh, giat banget, gak kena waktu. Keren kan? Tapi dia ngapain sih pakai ke Jepang segala? Semua. Ini kan nanya serius. Gimana gue tahu? Yang gue tahu cuma mau ke Jepang aja. Tanya aja langsung sama Asna. Ya juga ya. Oh, jadi ternyata bener ya Mbak Asna tuh pengen banget pergi ke Jepang. Pantes aja waktu itu dia girang banget waktu dapat penumpang dari Jepang. Aku nggak boleh takut. Sebagai laki-laki keren dan berhati mulia, aku harus bertanggung jawab. Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Oke, cek. Yang nganterin mainan cucu saya ya? Iya, Bu. Tapi nggak bisa dimainin, patah. Hah? Patah sama kamu? Iya Bu, tadi jatuh di jalan terus ditabrak mobil. Kamu tahu nggak mainan ini buat ulang tahun cucu saya? Ya sudah, beli lagi cepat. Nanti malam mau ulang tahun. Tapi kalau sekarang ganti uang saya belum cukup, Nek. Tadi aja saya beli nasi uduk, nggak dapat uang malah dapat pahala. Dapat pahala gimana? Iya, Nek. Ini nasinya saya kasih ke anak-anak pemulung. Masih ada sisa satu. Lumayan, Nek. Kalau Nenek mau buat nambahin uang anak saya piknik. Meskipun nasi uduk tadi pagi, tapi rasanya enak kok. Ya udah, saya beli nasi uduknya. Mainan ini nggak usah diganti. Pegang dulu ya. Makasih, Nek. Semoga karena kebaikan Nenek, Nenek dapat pahala seperti saya. Ini uangnya. Makasih ya.
Halo guys. Guys. Hey, Mas Mul, duduk. Sumeriah amat mukanya nih. Hah? Pasti habis narik nih, dapat duit banyak nih Mas Mul nih. Gak cuma narik, tapi aku juga dapat pahala. Terus Mas, yang nasi untuk yang sisa sebungkus itu mana? Sudah kuduga kamu nanyain itu, tapi sudah terjual sold out dengan harga tinggi Rp200.000. Oh, 200.000? 200.000 Mas Mul. Kali. Enak sih Mas, tapi nggak mungkin lah 200.000. Ya elah. Nah, itu mah udah menarik kali. Kak. Beneran ini dari Suduk. Hmm. Berarti Mas Mul udah bisa itu tuh Mas, apa? DP buat apa pinjaman dari kantor. Lumayan loh, bisa ini kan kredit alat rumah tangga. Kamu aja DP pesawat terbang buat ke Jepang. Kali deh. Gue ya, please ya. Ini nih, DP yang nyata untuk aku ke Jepang. Yuk, duluan ya. Ya, liatin nak.